Nomor 9, diketahui GX adalah AX tambah B. Jika G min 2 sama dengan min 4 dan G min 6 adalah 12, maka bentuk fungsi G adalah, nah, GX adalah AX tambah B. Saat X kita ganti min 2, ya, G min 2, maka ini akan menjadi X-nya min 2 ya, min 2 kali A adalah min 2A tambah B, ini hasilnya adalah min 4. Min 4. Nah, saat G kita substitusikan min 6, ya, ini berarti A kali min 6, berarti min 6A tambah B, ya, sama dengan 12. Nah, ini kita eliminasi B-nya dengan cara dikurangkan. B dikurangi B habis. 2A dikurangi min 6A, ya, 2A dikurangi min 6A ini sama dengan 2A min 2A plus 6A. Ya, plus 6A jawabannya adalah 4A. Karena min kali min ini adalah plus, ya. Jadi ini adalah 4A, ya, sama dengan min 4 min 12, ini min 16. Maka A sama dengan min 4. A sudah kita dapatkan, min 4, kita sekarang cari yang B, ya. Jadi saya kembangkan persamaan ini, ya, min 2A nya saya pindah ke kanan. Jadi B sama dengan min 4 plus 2A. A nya kan min 4 ya. Jadi B sama dengan min 4 plus 2 kali min 4. Ya, ini min 4 min 8. Jadi ada, ini adalah min 12. Jadi persamaannya, kita kan sudah dapat A dan B nya, ya, GX, ya, G nya G besar ya, kita ngikut aja. GX sama dengan A nya adalah min 4. Min 4X, B nya adalah min 12 ya, min 12. Ini adalah persamaannya, min 4X min 12, jawabannya adalah yang B. B ini pembahasan untuk nomor 9.